Tim Paralimpiade Indonesia mengukir prestasi membanggakan sekaligus menutup paceklik panjang Rehan Medali Tim Merah Putih sejak master akhir pada Paralimpiade 1980. Puasa prestasi di ajang Paralimpiade dijawab oleh 23 atlet Paralimpiade Indonesia yang berlaga dalam Paralimpiade Tokyo 2020 dengan menyabet 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Rasa bangga dan ucapan selamat atas capaian tim Paralimpia di Indonesia disampaikan langsung secara virtual oleh Presiden Joko Widodo kepada atlet para bulu tangkis yang menyebut dua emas, yakni ganda putri Leani Ratri Oktila Halimatus Sadia dan ganda campuran Leani Ratri Oktila dan Hari Susanto. Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas cabang para bulu tangkis ganda putri dan juga ganda campuran. Ini 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 kabar yang sangat 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 menggembirakan, sangat membanggakan kita semuanya. Terima kasih, terima kasih. Indonesia mendulang 9 medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 melalui para atlet yang dicabang olahraga para badminton, para atletik, para tenis meja, dan para powerlifting. Rinciannya satu emas berasal dari cabur para badminton, disabot oleh Liani Ratri Oktila dan Halimatu Sadia yang bermain pada kelas ganda putri SL3 SU5. Emas kedua disumbangkan oleh atlet para badminton Leni Ratri Oktila dan Hari Susanto yang berlaga pada kelas ganda campuran SL3 SU5. Leni Ratri Oktila juga mempersembahkan medali perak di para badminton kelas tunggal putri SL4. Dua medali perak lainnya masing-masing diraih oleh atlet para badminton lain, Deva Andri Musti yang turun pada kelas tunggal putra SU5 dan atlet para powerlifting di tengah Widiasi yang berlaga di kelas putri 41 kg. Untuk raihan perunggu Indonesia memborong 4 medali. Atlet para atletik Saptoyo Gopurnomo meraih perunggu pada kelas putra 100 meter T37. Medali perunggu lainnya dipersembahkan atlet para tenis meja David Jacobs pada kelas tunggal putra T T10. Cabur para badminton kembali menambah dua medali perunggu lewat atlet Suryo Nugroho yang bertanding di kelas tunggal putra SU5 dan Freddy Setiawan yang berlaga di kelas tunggal putra SL4. Dengan perolehan dua medali emas, tiga perak dan empat perunggu ini, Indonesia menempati peringkat ke-43 klasemen Paralimpiade Tokyo 2020. Jauh di atas target, prestasi ini sekaligus menghapus masa paceklik panjang prestasi Indonesia di ajang Paralimpiade dalam 41 tahun terakhir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara dua medali emas, ada tiga medali perak dan juga ada empat medali perunggu di oleh tim merah putih di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Prestasi ini tidak hanya menghapus pacek klik prestasi di Paralimpiade selama 41 tahun terakhir, namun sekaligus menjadi oas sebagai bangsa untuk bisa bangkit dari pandemi. Pagi hari ini kita akan berbincang. Sudah bergabung secara daring dengan kami ada atlet para bulu tangkis yang meraih emas di Paralimpiade Tokyo 2020, ada Pak Hari Susanto dan juga Ketua Umum Komite Paralimpiade Nasional Indonesia, Pak Seni Marbun. Selamat pagi, bapak-bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat. Sehat alhamdulillah, alhamdulillah puji Tuhan. Syukurlah masih se uh, sehat selalu. Ini posisinya masih uh, karantina ya? Karantina, Mbak, karantina. Sampai kapan ini karantina? Tanggal 14 terakhir. Tanggal 14 terakhir. Berapa hari lagi? Saya uh, bangga sekali, senang sekali semua juga. Tentu bangga sekali. Pertama kami ucapkan selamat dulu Pak Seni Marbun Terima untuk kasih. pencapaian luar biasa di Paralimpiade kali ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ya semua terima kasih. Uh, uh. Pak Hari ini juga Pak Hari luar biasa dan, sekali. Terima. Dapat emas loh. <laughs> gimana Pak Hari? Dapat emas baru uh, pertama pertama ya Pak Hari ya benar ya bertanding di Paralimpiade Bama. ya betul langsung ya, dapat enam. emas gimana tuh? Ya alhamdulillah bangga dan sangat terharu, Pak <laughs> hmm, hmm gimana uh, kita tahu ini. Pertama kali ikut Paralimpiade dan langsung dapat emas, persiapannya seperti apa, Pak? Hari untuk persiapan, kita udah melaksanakan pelatnas selama 10 bulan di Kota Solo. Uh -huh. Walaupun lagi suasana masa pandemi ini, kita masih tetap berjalan dengan prokes yang sangat ketat uh, okay. karena Paralimpiade ini impian bagi. Semua orang, khususnya saya. Mm -hmm. Pak Hari ini, Pak Hari kan bukan pertama kali ada di uh, ikut dalam pertandingan di level internasional ya. Sudah berapa kali dan saya lihat juga wah daftar medalinya juga panjang sekali. Apa yang membedakan kemudian ketika uh, bertanding di Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin? Ya bedanya karena Paralimpiade itu event yang paling tinggi di kancah dunia, Pak. Mm -hmm. Jadi harus kita benar-benar semangat untuk membela bangsa dan negara. Waktu berangkat menuju ke Tokyo waktu itu memang targetnya ini harus dapat emas nih saya nih, atau gimana? Kalau untuk target sih nggak ada. Yang penting NPC bisa menorehkan satu medali emas yang dikatakan sama Pak Ketua Umum. Dan itu ada di masing-masing uh, kelas gitu. Uh -huh. okay. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi di level yang paling tinggi ini. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oke, okay. Pak Hari, uh, karena kita bertanding waktu kemarin, itu kan uh, situasinya lagi pandemi COVID-19. Tentu suasananya berbeda begitu ya dibandingkan dengan dalam pertandingan-pertandingan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Apa yang Pak hari rasakan? Perbedaan seperti apa yang kemudian terasa lebih berat, kah? Atau seperti apa? Ya, perasaan yang paling berat yaitu prokes, pak Ya, jadi kita tiap hari di swab PCR, jadi benar-benar harus menjaga kesehatan supaya kita bisa tanding di puncak nanti. Hmm, mm -hmm. Jadi, di prokesnya yang lumayan menguras energi juga, ya. Itu karena terus terpikiran -ter 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 juga kan ya, Pak. Gimana tuh waktu itu uh, harus selalu di uh, swab PCR, kemudian juga harus selalu mengenakan masker. Uh, gimana waktu itu? Uh, ngerasa lebih, aduh, nih bisa nggak ya atau gimana perasaannya waktu itu? Ya gitulah, jadi karena harus uh, prokes yang sangat ketat itu kita was was kan soalnya nggak kelihatan, Mbak, mm -hmm. untuk COVID ini kan sangat nggak jelas gitu, jadi mm, mm. kita takut, kita takut kita lagi kondisi jelek, takut kena nggak bisa tanding gitu, pak. Oh, jadi ada juga perasaan jangan sampai pas sudah mau tanding, ya. pas swab PCR positif harus nggak bisa bertanding sia-sia semua uh, ininya ya. ya? Uh, uh, jadi selama 10 bulan kita nggak bisa apa-apa itu betul. Hal, -hal, yang, hal yang itu satu. Uh, Oke. Okay. Nah, kan waktu bertanding juga tidak ada penonton juga ya waktu itu ya. Iya betul. Nah, bertanding tanpa penonton gimana rasanya Pak Hari? Ya sedikit kurang uh, greget, tapi kan kita harus bertekad untuk meraih prestasi yang bagus untuk negara dan bangsa. Pak. Hmm, tetap aja semangat ya meskipun penontonnya sedikit ya. mungkin yang nonton juga teman-teman saja ya. Saya ingin ke Pak Seni dulu. Pak, ini kan jadi semacam apa ya? Jadi wase begitu bagi uh, bagi kita semua uh, setelah di Paralimpiade ini dapat dua emas ada medali yang begitu banyak. Gimana Pak waktu itu mempersiapkan uh, para atlet ini bertanding di tengah pandemi Covid-19 berangkat ke Tokyo dengan optimisme. Gimana Pak Seni? Sebetulnya panjang ya ceritanya Mbak hmm, ya, hmm. karena memang kita dipersiapkan oleh Bapak Menteri Zainuddin Amali, yeah. kita dibeli kelonggaran yang sangat-sangat longgar, karena kita diberi kesempatan untuk mengikuti setiap single event mm -hmm. untuk mengejar target biar ma bisa masuk Paralimpik Tokyo. Satu itu, yang kedua memang tekad kita harus bisa memecahkan rekor dari tahun 62 kita belum pernah dapat medali, sekarang kita harus tekad harus bisa dapat medali emas itu yang saya tanamkan kepada teman-teman atlet. Apapun yang terjadi, kalau perlu kita mengerti di lapangan. Saya berpikir itu sama teman-teman di, lapang, di, di NPC. Hmm, hmm, hmm. Bertanding, deng, apa, bertanding dengan semua tadi kan kalau Pak Hari katakan agak deg-degan juga nih mau bertanding <laughs> harus di swab dulu dan lain sebagainya. Iya. pas ini juga ngerasain hal yang sama, aduh nih sama, mat. iya sama sebetulnya ya sama sama aja. Ini kan urusan dunia, mbak. Semua hmm. seperti itu, bukan cuma kita sebetulnya sih semuanya seperti itu. Oleh karena itu ya siapa yang apa namanya siapa yang teliti itu yang selamat. Hmm. Dan kita sudah uh, tanamkan kepada teman-teman yang mau berangkat kita harus prokesnya harus kental di sana hmm. agar kita sebelum bertanding jangan sampai terkena covid itu. Tapi ya kita nggak perlu takut lah karena semua dunia juga seperti itu kok. Okay. Kan enggak Indonesia aja yang seperti itu. Betul, Biasa betul. aja. Mm -hmm. ya. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Hari. Pak Hari, Pak Hari ini kan bertanding dengan Leani ya di Ganda Campuran ya. Uh, ya. Boleh cerita tidak tentang ini tuh namanya uh, kelas Ganda Campuran SL3-SU5. Boleh cerita tentang itu? Ya, kalau untuk ganda campuran itu kan uh, semuanya, kelas itu dicampur, Pak. Ada yang, uh, misalkan kalau saya kelas 4, ratri kelas 4 juga. Hmm. Misalkan ada yang kelas 5 bisa um, berpasangan dengan yang kelas 3. Jadi jumlahnya 48 gitu, Pak. Oke, oke. Kalau... Uh... Cerita sedikit tentang dengan uh, Leani sendiri gimana tuh, Pak? Waktu waktu apa tuh, Berapa lama mempersiapkan dengan Leani untuk diganda campuran ini? Saya berpasangan sama Leani dari 2016. Mm -hmm. uh, pas pertama bertanding di 2017 yaitu ASEAN Para Games di Malaysia. Oke. Okay. Alhamdulillah kita mendapatkan yang terbaik sampai sekarang bisa mencapai puncak di Paralimpik ini. Jadi sudah sangat ini ya sangat uh, dekat begitu dengan Leani ya? Iya betul. Hmm, Oke, okay. ada kesulitan-kesulitan misalnya selama masa uh, menyatukan ya? Ini kan ibaratnya kita menyatukan dua hati supaya saling kenal dengan baik, bisa saling uh, memahami satu sama lain. Ya kita berjalan aja itu, Pak. Mengisi kekurangan di lapangan aja. Oke, okay, oke. Okay. Kalau pas lagi main, gitu aja. Hmm, mm -hmm. Baik. Uh, saya ingin ke Pak Asni kembali, Pak. Uh, ini lebih sulitkah mempersiapkan, mempersiapkan atlet kita yang sekarang ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Ya tentu lebih sulit karena itu tadi prokes dan lain-lain itu, Pak. Hmm -hmm. Selain Jadi itu. Iya ya. kita, nah, ya kita harus hati-hati banget. Hmm. Harus hati-hati dan kita selalu pantau atlet kemana beli makanan apa dan bagaimana kesehatannya panas sedikit kita swipe dan lain-lain ya hmm. ya kita harus seperti itu mbak karena tuntutan zaman seperti itu okay. jadi ya, memang sedikit uh, susah lah tapi nggak usah kita pikirkan karena dunia kan seperti itu semua hmm. Hmm. Uh, empat selama 10 bulan mempersiapkan para, uh, para atlet ini apa tantangan menurut Pak ini yang paling paling kayaknya paling menantang di selama 10 bulan? pernah paling menantang ya kita persiapkan diri mati-matian karena hmm, kans kita kan mendapatkan seperti Mbak bilang tadi oase ini kan, mm -hmm. Biar kita juga tidak dahaga terus di Paralimpik kita harus pecahkan ini Indonesia harus bisa mm -hmm. Indonesia harus bisa dan kita pasti mampu karena Indonesia itu besar mm -hmm. oleh karena itu kita tekad berangkat ke Paralimpik dengan satu medali emas dari siapapun itu terserah, tapi satu medali emas. Jadi targetnya dulu tadinya satu medali emas saja. Satu aja, satu. <laughs> Terus langsung dapat dua, gimana Pak? <laughs> ya, itu bonus dari Tuhan itu, Pak. <laughs> bonus dari Tuhan. Jadi uh, puaskah kemudian, wah ini sudah dua medali, udah udah puas sekali rasanya atau gimana Pak sini? Sebetulnya kami targetnya empat, Pak. Empat medali emas. Iya, cuman yang dua lepas targetnya itu empat medali emas dari cabang apa aja nih Pak waktu itu dari bulu tangkis dari bulu tangkis tadinya 4 ya sama sama anu atletik lari oh atletik lari pinter L ya hmm, tapi kemudian dapatnya perak ya Pak ya yang di iya uh -huh. ya sudah itu yang dikasih Tuhan yang kita panjatkan puji Tuhan eh uh, terima kasih kepada Tuhan gitu Mbak oke okay. dan uh, yang kali ini jumlah atletnya juga banyak ya Pak yang diberangkatkan Ya itu makanya saya tadi di depan sudah mengatakan karena kesiapan kita luar biasa diberikan hmm. Pak Menteri uh, hal yang sangat longgar kepada kita untuk mencari apa namanya poin ke setiap single event ke mancanegara. Hmm. Kalau kita poinnya nggak penuh kita juga nggak mungkin berangkat seperti ini. Karena kemarin di Rio de Janeiro kan kita cuma hmm. 9 akrib, pak. Nah itu dia. Iya hmm. sekarang kan 23 itu. Ya, karena kerja kerasnya Pak Menteri itu saya rasa, saya bukan mau ngakali ngangkat menteri tapi memang Menteri itu kenyataannya. Baik, dari sebelumnya 9 atlet paralimpi, kemudian paralimpiade, kemudian di uh, tahun ini ada nambah jadi 23. Apakah kemudian selanjutnya akan lebih banyak lagi atlet atau uh, uh, atlet yang akan bergabung di sini dan kemudian bagaimana uh, NPC sendiri akan mempersiapkan atlet-atlet untuk bisa mengembangkan prestasi mereka, kita akan bahas lebih banyak lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan.